Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kita akan memberikan review singkat saja, review nasi kotak akikah. Ya, ayo guys langsung saja kita cek isinya. Ya, oke, yang pertama ini ada kerupuk udang. Ya, kerupuk udang. Kemudian ada pisang hijau ini guys ya, pisang hijau. Kemudian kita buka ada penutup plastiknya. Dan yang dalam cup ini adalah gulai kambing ini guys ya. Sekarang kita masukkan cup biar lebih aman dan praktis. Oke, untuk selanjutnya ini ada telur asin guys. Ya, kita bisa lihat untuk nasinya ukuran 1 cup. Kemudian menu utamanya adalah rendang kambing, daging rendang kambing. Kemudian ada acar matang dan ada sambal goreng ati. Ya, untuk nasi kotak akikah ini kita tidak bisa kasih harga guys ya, karena ini kita hanya dapat jasa masaknya saja. Ya oke guys, selanjutnya kita tutup kembali dan kita lihat penataan nasi kotaknya. Ya oke guys, untuk nasi kotak akikah ini hanya sederhana saja guys, karena untuk jajanannya atau snack ada di box yang lainnya atau tersendiri guys. Jadi ini khusus masakan menu nasi kotak saja. Ya oke guys, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Seperti biasa, yang belum subscribe di subscribe dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.